Sebelum masuk ke videonya, di sini gua mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game Free Fire. Seperti bagaimana cara mendapatkan diamond, karakter alok, elite pass, dan lain-lain di game Free Fire dengan legal dan mudah cuy. Hanya di teknokim.com. Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy. Oke, pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire. Mulai dari item baru, inkubator terbaru dengan tema samurai Jepang, skin katana, event gratis, dan lain-lain. Oke, yang pertama ada skin kacamata terbaru. Nah, untuk desain dari skin kacamata ini hampir mirip sama kacamata yang dipakai Boboho ya. Lumayanlah buat koleksi default kita ya kan. Bolehlah digabungin sama set bundle lain buat iseng-iseng pakai bundle yang kocak-kocak gitu kan cuy. Yang kedua, ada bocoran inkubator terbaru dengan tema samurai Jepang. Nah, sebelum kita review bagaimana tampilan dari beberapa set bundle inkubator dengan tema samurai Jepang ini, mulai dari yang paling bawah atau yang paling murah sampai dengan yang paling mahal, alangkah baiknya kita lihat dulu trailer dari inkubator terbaru dengan tema samurai Jepang ini cuy. Waduh, bau-bau skin katana mau rilis nih cuy. Boleh-boleh nih. Kalau kita lihat dari trailernya aja udah keren ya kan. Apalagi tampilan set bundlenya cuy. Dan untuk bagaimana tampilan dari beberapa set bundle dari inkubator terbaru dengan tema samurai Jepang ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Yang pertama ada set bundle inkubator dengan tema samurai fox atau samurai rubah yang paling bawah. Untuk desain set bundlenya udah sih. Kalau menurut gua ini adalah set bundle inkubator terkeren, terbaik, terkece, terlah pokoknya cuy. Gila sih. Gua suka banget nih sama set bundle dengan tema kayak assassin gini cuy. Garena, I love you. Dan biasanya kalau ada set bundle baru ya kan, gua itu cuman suka skin rambutnya, skin bajunya. Kalau yang ini gua suka semuanya cuy. Udah desain set bundlenya keren banget. Ditambah lagi ada animasi kayak aura-aura berwarna hitam di bagian lengan kanannya cuy. Udah sih. Ini set bundle inkubator rasa set bundle Elite Pass Season 1 gak tuh? Gini dong Garena ya kan, merilis set bundle yang gak ada bumbu-bumbu robotnya gitu kan cuy. Terus ini untuk tampilan set bundle inkubator Samurai Fox versi ceweknya. Wow. Wih, bisa goyang juga cuy anunya. Waduh, maksudnya aksesoris yang kayak telinga ini cuy yang goyang. Positive thinking ya kan. Untuk desain set bundlenya mirip sama baju pada anime samurai Miko Shinobi Ninja ya cuy. Kalau animasi pada set bundle versi cowoknya tadi kan ada kayak aura-aura gitu kan.
Dan untuk set bundle versi ceweknya ini animasinya beda cuy. Kalau animasi pada set bundle versi cewek ini seperti cahaya atau guguran bunga sakura gitu di bagian punggungnya. Kalau gua pribadi lebih suka desain set bundle versi cowoknya sih, lebih wah gitu kan. Terus ada tampilan dari set bundle inkubator Samurai Fox untuk urutan kedua. Nah, ini untuk tampilan set bundle inkubator Samurai Fox di urutan kedua versi cowoknya. Untuk desain set bundlenya masih sama dengan yang tadi ya. Cuman di sini yang berbeda hanya pada desain warnanya saja cuy. Terus ada tampilan dari set bundle inkubator Samurai Fox untuk karakter ceweknya. Untuk desainnya masih sama juga, yang berbeda hanya pada desain warna set bundlenya cuy. Selebihnya masih sama lah ya. Terus ada tampilan dari set bundle utama atau set bundle untuk urutan pertama pada inkubator dengan tema Samurai Fox. Nah, ini untuk tampilan set bundle versi cowoknya. Udah sih. Ini baru namanya set bundle legend ya kan? Untuk di bagian kayak telinganya menyala glowing-glowing gitu cuy. Jadi gak sabar nih inkubator ini rilis ya kan? Sumpah pengen gua spin-spin manja ini set bundle nih. Terus ada tampilan dari set bundle utama untuk karakter ceweknya. Nah, untuk desainnya masih sama dengan dua set bundle cewek tadi ya. Dan untuk animasinya masih sama dengan set bundle utama versi cowoknya. Waduh, the real set bundle legend sesungguhnya ya kan? Gua saranin buat kalian-kalian yang suka set bundle dengan tema assassin-assassin kayak gini, buat siapin diamond kalian mulai sekarang cuy. Buat apa bang? Ya buat borong-borong inkubator terkeren ini ya kan? Dan buat kalian yang setuju set bundle ini merupakan set bundle inkubator terkeren, komen di bawah ya. Okay. Yang ketiga, ada info kapan skin katana terbaru rilis. Nah, seperti yang sudah kita lihat bersama tadi ya kan, bahwa skin katana terbaru dengan tema Jepang ini itu sudah dibocorkan oleh pihak Garena pada trailer dari inkubator dengan tema Samurai Fox ini cuy. Dan dikabarkan juga skin katana ini akan rilis sebelum atau sesudah inkubator Samurai Fox ini rilis. Kemungkinan besar skin katana ini akan rilis pada event top up atau pada salah satu hadiah dari inkubator Samurai Fox ya kan. Atau bisa jadi pada hadiah pre-order Elite Pass Season 28 bulan September besok cuy. Jadi tungguin aja ya. Yang keempat, ada info mengenai inkubator mana yang akan rilis terlebih dahulu di game Free Fire Battleground.
Apakah inkubator dengan tema hip hop 2.0 atau inkubator dengan tema Samurai Fox dulu? Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini. Nah, bisa kita lihat bersama ya, bahwa salah satu konten creator legend yaitu Lord Ahmed telah membuat video terbaru yang terdapat penampakan set bundle inkubator dengan tema hip hop 2.0. Penampakan gak tuh? Jadi kemungkinan besarnya inkubator yang akan rilis terlebih dahulu di game Free Fire adalah inkubator dengan tema hip hop 2.0. Terus inkubator Samurai Fox baru rilis cuy. Yang kelima, ada bocoran event gratisan terbaru. Nah, belakangan ini banyak sekali dari kalian yang nanyain, "Bang, bahas event gratisan Shop Free Fire, Bang. Bang, event gratisan ini apakah rilis juga di Free Fire server Indo, Bang? Bang, 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 bang." Jadi event gratisan yang rilis di Free Fire server luar ini itu bisa jadi rilis di Free Fire server Indo cuy. Tapi kemungkinan rilisnya itu kecil cuy. Karena dari dulu sampai sekarang Free Fire server Indo tidak pernah merilis event gratisan shop seperti ini. Jikapun rilis di Free Fire server Indo akan berbeda dari segi bentuk event dan hadiahnya. Semoga kalian paham dengan yang gua jelasin ini ya. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan info terbaru dari game Free Fire. Gua Adisi Sutup cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam.